Dan saya dengar lagi jeritan tu, tapi jeritan tu lebih kuat dan lebih dekat daripada saya. Saya rasa memang jeritan tu ibarat macam perempuan tu dekat depan mata saya je. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, malam ni kita ada caller baru, lelaki. Ya, yeah, betul. Dari mana? Jadi kita akan tahu lepas ni. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang belum follow our social media, boleh tekan link di bawah. Kita ada TikTok, kita ada Instagram. Dan pada korang yang mungkin ada pengalaman seram nak kongsi, tak tahu dekat mana, inilah platform yang sebenarnya. Betul. Korang boleh berkongsi, tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita nak sampaikan, ataupun pergi kat TikTok kita orang, boleh juga DM melalui sana. Ah, macam korang tahu nama dekat bawah, tapi sebabkan dia caller baru, kita perlukan dia untuk perkenalkan diri dahulu untuk korang kenal. Jadi ni kita tak nak buang masa, kita nak perkenalkan caller kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai Cik geng. Okey, terima kasih sebab sudi untuk saya sharekan cerita saya ni. Okey, baik. Boleh kenalkan diri sikit. Nama saya Muhammad Haris Birosli. Saya berumur 25 tahun. Saya sekarang tinggal di Ceras. Ceras. Tak ceras. Okey. So, adakah cerita Haris ni benda yang pengalaman di Ceras atau sebaliknya? Ini pengalaman saya bukan di Ceras. Ini pengalaman saya di tempat lama saya dululah. Okey, dekat mana tu? Okey, nak jadikan ceritanya, waktu tu saya berada di, Orang panggil apa, di dekat Kelang lah. Dengan cerita saya tak naklah sebut nama detail sekarang, nanti kan orang tak percaya. Oh, okey, baik. So, nak jadikan cerita, waktu tu saya baru balik daripada kerja. Macam tu memang dah lewat malam lah saya balik sebab ada hal sedikit. Pergi sampai rumah memang tak ada apa-apa. Dan ya, keluarga saya time tu tengah melancong ke luar negeri, saya tak tahulah. Lepas tu saya nak keluar, biasalah, nama pun bujang. Kita kalau lewat malam tu mestilah lapar kan. Saya keluarlah lewat malam dalam pukul 12 lebih macam tu. Waktu pergi daripada rumah nak ke kedai makan, alhamdulillah selamat. Tapi waktu balik tu Allah menguji saya. Selalu kalau daripada rumah nak pergi ke satu kedai makan tu, memang satu je kedai makan favorite saya, antara 10 kedai kat situ. Untuk jalan tu, waktu bila saya balik, saya tak tahu apa yang saya sedang diuji begitu berat, dengan saya kondisi tak bersihat lagi time tu. Sambil saya tengah drive, memang dah orang cakap apa, nak sampai ke rumah tu daripada 7 kilo ke 10 kilo lah. Memang dah dekat tu jalan lah orang panggil lah. Saya tak tahu, mata saya memang tiba-tiba kabur, yang orang cakap macam mana, kabur tu bukan kabur biasa, yang ibarat ada asap betul-betul yang halang mata kita, halang pandangan kita untuk melihat. Saya cepat-cepat berhenti break kereta, alhamdulillah tak accident, walaupun hampir accident lah. Bila dah berhenti kat tepi, saya terus buka pintu kereta. Saya lap guna air mineral yang selalu saya standby kat dalam kereta saya. Lepas 5 minit macam tu, baru saya nampak yang saya betul-betul berhenti di sebelah hutan. Yang hutan itu dipanggil Hutan Saka. Okay. Hutan Saka ni selalunya orang panggil Hutan Saka sebab
ia daripada dulu orang selalu buang macam-macam dekat sana, sakalah segala macam. Saya pun beranikan diri saya, saya kuatkan iman saya, saya masuk balik dalam kereta, saya rehat dalam 5 minit, 10 minit macam tu, saya rehatkan diri saya. Bila sambil saya rehat dalam diri saya, saya terdengar suara perempuan yang berbisik. Selepas saya cuba kuatkan diri saya, bila saya dah dengar suara perempuan berbisik, saya pun macam, ish, main-main ke benda ni? Ataupun benda ni saja nak kacau aku sebab aku tak kacau dia. Aku bukannya sengaja berhenti depan kau dan aku bukannya nak cari masalah dengan kau. Aku ada asbab yang tertentu. So bila saya dah dengar perempuan tu berbisik di telinga kiri saya, dia bagilah salam, dia ucap assalamualaikum. Saya jawab. Lepas tu dia cakap dengan saya, hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jujur, hati rasa takut, otak rasa nak gelap. Sebab yelah, selalu kalau benda ni, kenapa dia baca kat hati-hati? Macam tak ada kena-kena. Tapi bagi saya, dia kena-kena. Mungkin dengan pesanan pertama dia, mungkin dengan nada yang lembut, nada yang bagus, dia kata hati-hati. Saya terima. Saya dengar kata-kata dia. Saya pun berhati-hati. Cuba pelan-pelan baca bismillah, start engine kereta. Tapi tak boleh on. Jujur cakap, bila dah tak boleh on tu, saya dah memang dah panik sangat. Saya memang dah tak boleh fikir apa-apa dengan saya seorang-seorang. Saya ni bukan iman yang kuat. Dah hadap dia macam ni. Saya beranikan diri, saya keluar kereta, saya buka hub kereta. Saya tengok apa yang rosak, apa yang ada masalah. Tapi satu pun tak jumpa. Lepas tu saya dah, saya jauh pada kereta saya, saya lap lagi mata saya sambil saya istighfar, saya selawat dalam hati. Saya betul-betul gantungkan diri saya dekat Allah, minta pertolongan Allah apa yang saya sedang diuji. Dengan secara kebetulan terdengar jeritan suara perempuan dalam hutan saka waktu tu. Waktu jam satu setengah lebih lah, tak sampai dekat satu setengah tengah pagi. Saya beranikan diri saya, saya anggap benda tu alah itu semua khayalan. Dan saya dengar lagi jeritan tu, tapi jeritan tu lebih kuat dan lebih dekat daripada saya. Saya rasa memang jeritan tu ibarat macam perempuan tu dekat depan mata saya je, tapi memang tak ada apa-apa. Saya berani sumpah, hati saya dah menggigil, badan saya dah berpeluh. Allah nak uji saya. Balik pada cerita, saya masuk dalam kereta, tutup hood apa semua, saya cuba setakat enjin lagi, tak boleh. Dan ya, inilah benda yang pertama saya nampak selama saya pernah join paranormal sekalipun. Saya memang tak pernah nampak. Inilah benda pertama yang saya nampak, HR, tingkatan daripada hantu saya, yang berada di seat sebelah saya. Dari dekat seat sebelah? Ya. Okay. Mungkin kalau jelah orang takkan percaya kan, tapi yang ada tu kita. So bila saya dah ternampak, saya memang jujur kata mata saya memang tak boleh tutup lah. Boleh nak cakap betapa jahanamnya muka dia. Bau yang sangat kuat. Tapi saya ingat pesan arwah ayah saya sendiri, kalau nampak istighfar, kalau nampak baca doa. Saya pun bacalah doa apa yang dia ajar. Alhamdulillah selang setengah jam, dekat setengah jam macam tu lah, 20 minit lebih, tak ada lah gangguan tu. Dia dah pergi. Tapi Allah uji saya dengan lebih berat lagi. Saya nampak ular yang saya tak tahu datang dari mana. Depan mata saya. Tapi waktu tu saya dalam kereta lah. Nak kata ular ni, jelmaan saya pun tak tahu. Allah, tapi warna ular tu memang sangat pelik. Hitam, ada keemas-emasan. Selepas saya nampak ular tu, saya baca beberapa ayat untuk menghalau daripada tiga unsur kianat yang cuba untuk khianat saya, yang saya tak ada buat apa-apa. Alhamdulillah, 15 minit, ular tu dah hilang. Dengan secara tiba-tiba. Dia ibarat macam saya kenyit mata sekali, terus hilang. Sumpah demi Allah, saya berani kata. Kini saya ular tu besar lah, boleh halang jalan. Ya, memang besar. Kalau anggarannya tu besar macam mana? Anggarannya tu dua depa. Dua depa? Dia punya besar bukan panjang Ya. Dan ular tu pun memang orang cakap sana, nak cakap kurus tak kurus, nak cakap berisik sangat pun tak berisik, dia sedang-sedang. Jadi selepas tu
Alhamdulillah, ular tidak hilang. Saya diuji lagi dengan lebih berat. Suara perempuan yang sama cakap dengan saya. Hati-hati. Tapi nada dia bukan nada yang sama. Kali ni nada dia sungguh keras. Saya tak tahu apa yang dia nak sampaikan dekat saya. Saya cuba untuk fahamkan. Lepas kali kedua, dia cakap lagi benda yang sama. Kali ketiga, tapi nada dia lagi keras. Lagi keras, lagi keras. Orang cakap, tak kisahlah, kau jantan ke, kau betina ke. Kalau kau seorang pun, memang kau goyangnya. Saya beranikan diri. Saya cuba untuk berinteraksi dengan dia. Saya cuba, tapi saya tak dapat. Mungkin ya, saya kurang ilmu, saya tak tahulah, wallahualam. Lepas tu, saya cuba untuk fikir benda-benda lain. Saya anggap semua benda tu adalah imajinasi saya ataupun segala benda. Saya tak anggap benda tu hidup. Sebab saya tahu, kalau saya anggap benda tu yang betul-betul ada, memang akan jadi lebih teruk. Selepas tu, saya cuba start enjin kereta. Tak boleh. Tak boleh lagi. Saya tak keluar kereta. Memang tak keluar. Cukuplah saya nampak ular, pemata. Lagi saya nak keluar, saya takut macam-macam jadi. Duduk dengan kereta, saya rehatkan diri saya. Saya tenangkan diri saya. Saya istighfar kuat-kuat. Saya tak ada istighfar dalam hati. Memang saya istighfar. Ada yang sampai suatu tahap tu, saya memang ada laungkan azan. Kuat-kuat. Alhamdulillah. Pada jam 2.45 tengah malam, kereta saya dapat start. Saya jalan. Dan saya tengok minyak saya yang daripada full, saya tengok tiba-tiba minyak saya dah kurang daripada separuh. Saya pelik. Saya tak tahu. Otak saya pun dah memang dah jahanam lah. Dah keliru habis. Saya tak tahu dah nak fikir macam mana. Dengan berkat doa, dengan berkat istighfar saya semua tadi, saya dapat jalan dengan jauh daripada tempat tu lah. Daripada tempat yang saya diuji tadi. Saya ingatkan saya dah lepas. Tapi Allah masih lagi menguji saya. Yang di mana jalan yang sama saya lalu sejam. Apa ni? Satu jam jalan yang sama. Satu jam pusing? Ah, dia ibarat macam kita pusing je tempat tu. Tak ada. 15 minit pertama saya tak perasan. Tapi bila dah memang saya perasan. Saya tengok, kenapa hutan ni? Hutan ni yang bergerak ke ataupun aku yang tak bergerak? Jujur, saya dengan tak ada line telefon time tu, saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya hanya mengharapkan Allah saja untuk membantu saya. Alhamdulillah, selepas sejam, sambil saya buka laungan azan yang saya ada save buat je lah. Saya ada juga dalam pendrive saya dalam kereta, selalu dengar jikir pun semua. Dan saya buka kuat-kuat, sambil saya buka tingkap, Alhamdulillah, pukul 3 tengah malam, saya lepas daripada tempat hutan Saka. Jadi, bila dah lepas kat sana, saya cepat-cepat lah. Dah dapat line telefon, saya terus direct call lah kawan-kawan saya. Yang mana saya boleh minta tolong. Alhamdulillah, dapatlah bantuan tu. So, lepas tu sampai ke destinasi dengan selamat lah kan? Jadi, kawan-kawan tu apa ni, Aris minta tolong untuk teman di rumah ataupun macam mana? Kawan-kawan tu saya minta dia teman bawa saya isi petok minyak dulu, lepas tu bawa pergi jumpa ustaz. Oh, kiranya Haris minta tolong tu tak adalah, sudah sampai kat rumah, berhenti mana-mana, lepas tu suruh dia datang kat situ. Suruh bawa pergi jumpa ustaz yang mana saya dah pernah berubat dengan ustaz tu. Okey. Okey, then jumpa dengan ustaz, apa yang ustaz cakap? Saya tak tahu, Allah Akbar. Ustaz okey. Ustaz tu jam ustaz tu baca. Selama yang saya pegang sling bag saya, saya tak pernah pegangkan. Dan saya tak pernah letak sling bag saya menghadap ke belakang ke. Saya selalu menghadap ke perut, ke depan. Memang zip itu, saya tak tahu apa jadi kat saya. Dapat satu kain warna kuning yang berisi batu. Kita tak tahu batu apa. Ustaz tak pergi saya buka. Saya tak tahu kenapa yang saya kena. Dan saya tak tahu siapa yang busuk hati dengan saya. Saya tak pernah nak bermusuh dengan orang. Saya dekat orang yang bermusuh dengan saya. Saya tak ada berdendam. Saya maafkan, saya tak tahu datang mana daripada benda itu. Okey. Dalam apa kejadian tu rasa berapa jam yang hadis diuji dengan makhluk tu? Dekat hutan juga. Saya rasa lebih 2 jam.
2 jam eh, bergelut dengan gangguan-gangguan makhluk halus lah. Dengan perjalanan kita lagi dah sejam, sangkut ibarat pusing-pusing, pati yang lain lagi. Dah 3 jam kan? Okay, baik. So, saya ni iman dah lah, tak kuat. Okay. Alhamdulillah lah. Aris, tadi yeah. Aris cakap dalam baik ada jumpa kain kuning dengan batu-batu eh dalam tu. Ah, yeah. Okay, jadi adakah Aris beranggapan yang tu adalah mungkin orang yang letak ataupun cara tiba-tiba memang muncul dalam baik Aris? Allah macam, kita tak boleh nak beranggapan orang yang letak ataupun dia tiba-tiba. Tapi kalau disuruh bagi pilihan, saya tak akan cakap orang letak. Saya akan pilih dia akan tiba-tiba ada. Faham. Kita tak tahu kan siapa yang buat. Betul-betul. Yelah, kan kalau kita cakap kan silap jatuh fitnah kan. Betul. Okay, baik. So hutan Saka agak-agaknya kat mana ni Bish? Dia kata dekat Kelang kan. Kelang. Adakah ada jalan tu ada jambatan ke? Tak ada. Memang tak ada jambatan. Okay. Mungkin orang-orang Kelang boleh tahu lah kat mana kalau hutan Saka tu. Kalau ada yang pernah duduk di Kelang ataupun yang masih sekarang yang ada duduk di Kelang, rumah dia kawasan perumahan teres yang biasa yang sambung-sambung. Lepas tu ada satu lorong tu, lorong kecil je. Lorong kecil tu memang cakap muat satu kenderaan. Memang muat satu kenderaan. Motor kereta memang muat. Dan laluan tu orang cakap apa, shortcut daripada boleh elak roadblock, elak segala benda lah. Orang panggil jalan bawah. Jalan tu yang Haris guna eh. Pisang kalau macam tu punya jalan Mat. Betul. Yalah. Dan okey, masa tu Haris maksudnya tak berselisih dengan mana-mana orang lah. Kalau ikut jalan tu ke? Uh-huh. Oh, jalan tu memang orang jarang nak lalu. Sebab ni lah. Sebelah dengan Hotel Saka. Jadi kalau orang yang ilmu kuat pun ada juga. Dulu ustaz-ustaz yang ilmu kuat pun lalu dekat situ kena tangkap kemudian. Ustaz kena tangkap bunian eh. Ustaz pun kena eh. Ganas. Yalah. Baik-baik faham lah. Dengan situasi, dengan jalan yang sunyi, yang tak bersisi dengan orang, bila kita, apa, kalau kita sendiri pun menerima gangguan dan benda tu ada kat sebelah, tak habis sebut hati. Apa kalau aku tak tahulah nak pergi mana dah. Tekan minyak pun dah habis tekan rasanya tu. Ya tu. Lah, keadaan lampu masa tu tak berapa nak ada lah itu. Maksudnya lampu jalan. Kalau lorong tu memang tak ada lampu langsung. Pisang. Baik. Alright. Okay, kita dapatlah gambaran dia macam mana. Memang kalau kita lalu memang seram lah. Dengan tak ada siapa kita nak tolong kan. Dengan tak ada yang lalu pula tu pisang kan. Betul. Alright. Okay, baik Res. Cerita pertama menarik. Cerita kedua tentang apa? Okay, cerita kedua saya ni, bagi saya ini hardcore. Sebab yang kedua. Okay. Cerita kedua saya ni, bagi saya hardcore. Hardcore bagi saya lah. Kalau bagi orang lain mungkin biasa, yang mana selalu hadap. Waktu tu saya tengah teman sahabat-sahabat saya yang yelah, nak buat Bigo Live, ada yang buat Facebook, nak buat paranormal lah. Saya je teman dorang, ya ikut fun-fun sebab bosan duduk rumah. Lagi pun kita tengah cuti kerja kan. Ikut dorang daripada rumah pergi ke Bukit Kasing. Ini dah sampai destinasi. Memang saya tak ikut orang naik ke bukit tu, memang saya tak ikut. Satu apa pun saya tak ikut. Tapi saya tak tahu kenapa orang yang pergi, orang yang tak kena. Saya yang tinggal, saya yang kena. Saya tak tahu apa yang saya nampak, apa yang saya buat. Sebab ya, kita sampai sana, saya tak ikut. Saya duduk luar kereta, saya main handphone. Buat orang ni panas. Kita main handphone, buat aktiviti kita sendiri. Tak ada benda, tak ada saya nak menjerit lah, tak ada saya nak panggil, oi keluar kau, aku takut kau, tak ada. Saya nak buat ritual ke apa-apa, tak ada. Tapi itulah, malam tak berbau. Benda tu, sup, lalu kat depan mata saya, orang cakap apa, lembaga hitam. Lalu depan mata, saya terus kena rasuk. Yelah, jeritan saya, yang diorang dengar tu daripada betul-betul atas bukit yang orang cakap apa, dah sampai ke atas bukit tu, diorang dapat dengar. Dorang cepat-cepat balik kepada saya.
dia cuba rawat saya pelan-pelan. Tapi itulah, benda tu makin ganas. Ada yang ada cerita kat saya sampai apa duduk berlawan jemur pasak lah. Saya tak tahu benda tu kawan saya 100% cakap iman saya tak kuat, diri saya sorak lemah. Bila saya sembuh, orang cakap ada sampai macam pasak, ada yang sampai cakap saya ni boleh berdiri atas pokok lah. Saya pun tak tahu, memang saya tak nampak waktu. Pandangan saya waktu tender dah masuk tu, memang pandangan saya gelap habis. Ibarat macam kita duduk almari, tak ada lampu, tak ada apa, kosong je. Saya pun tak tahu, saya cuba beranikan diri. Tapi saya dapatlah dengar lepas orang cakap dalam sejam, orang sejam setengah orang rawat saya. Saya dapat dengar serupa sedikit. Orang suruh saya istighfar. Saya cuba istighfar. Alhamdulillah benda tu. Tapi benda tu dah keluar, bukan sampai situ je. Benda tu masuk balik. Dia masuk balik. Saya tak tahu apa yang dia nak daripada saya. Saya tak tahu kenapa saya jadi mangsa. Sedangkan ramai orang yang lagi, dia cakap apa, kawan-kawan saya yang time tu tengah sampai panggil-panggil, duk ketuk sana sini, duk baling batu dalam hutan tu, kat Bukit Kasing, saya pun tak tahu saya yang jadi mangsa. Sumpah, hati rasa gelisah apa semua. Waktu time juga rasa tu kan, tapi ya, kita kuatkan diri. Kita ingat Tuhan. Ingat siapa yang ya, yang hidupkan kita kan. Tapi bila saya dah sedar, kawan-kawan saya ada beritahu saya, benda tu masuk, datangnya benda tu daripada saya punya keturunan. Saya tak tahu celah mana keturunan saya boleh campak dekat situ, saya pun tak tahu. Dan ya, mungkin berdebat tu, mungkin di antara kawan saya cakap, mungkin di antara ilmu dia dengan ilmu kau. Tentu saya pun tak pasti sanalah apa yang kawan saya sampaikan dekat saya. Waktu kali kedua dia dah masuk dalam badan saya, memang diri saya dah mencakap apa, macam dah nak nazak lah. Saya dah tak dapat rasa je, denyutan jantung saya memang jadi lemah. Mana pasal lemah, saya memang tak boleh buat apa. Dia yang kawal saya. Saya tak dapat nak panggil seorang sahabat saya tu, dia Chinese paranormal dekat Bigo juga. Dia dapat rakaman saya yang saya cakap tadi duduk atas pokok tu, memang betul. Sebab bila saya dah tengok balik kan, baru saya percaya. Saya berdiri tu buka atas pokok biasa. Pokok tu bukannya orang cakap dia punya kali tu kali tebal. Saya berdiri atas ranting je. Saya ni berat dalam 60 lebih. Saya pun macam, ish, betul ke? Ke korang tipu aku ni? Ke korang edit? Saya memang tak percaya. Tapi itulah, kalau nak kasi tipu, macam mana dia nak edit pun. Nampak video tu pun tak ada potong-potong. So video tu pun pernah dia buat naik dekat YouTube, sampai ya, video tu kena ban. Jadi saya pun dekat sini macam, betul lah benda ni, kalau kita buat-buat main, ya, benda tu lagi memakan diri kita. Janganlah kita ni sebagai manusia, tak kisahlah engkau tu ustaz, ustazah, ilmu engkau setinggi laut, tak ada maknanya kau boleh mencabar benda yang dah hidup lebih beribu tahun. Kalau kau baca Al-Fatihah pun sedikit je salah tauhid kau, benda tu gelak je. So balik pada cerita, selepas kali kedua saya dah dirawat dekat situ juga, saya dapat sedar diri. Tapi saya memang tak boleh bergerak, hanya mata dan mulut saja yang bergerak. Kaki, tangan, badan memang tak boleh angkat. Jari angkat. Ibarat saraf urat kita semua dah putus, memang lumpuh satu badan, mulut dengan mata je. Saya terbaring kat situ, memang saya berdoa sambil saya dulu, memang saya terbaring kat atas jala, saya menangis. Minta Allah bantu saya, bagi saya kekuatan. Pada pukul 4 pagi masih lagi dekat situ, alhamdulillah baru saya dapat okey. Dapat okey sikit-sikit pun ya, tapi bolehlah bangun. Lepas tu kita balik. Memang lama dekat situ, daripada pukul 11, 11:30 tengah malam sampai pukul 4 pagi baru dapat elok, baru balik. Alhamdulillah. Jadi mungkin hardcore-nya dekat situ yang saya cakap tu, hardcore-nya kalau kita yang kena,
kita dapat rasa tu, Allah Akbar. Besar. Mungkin orang yang tak kena tu, dia boleh cakap, Allah, biasa je ni. Allah, kau ni main-main acting je lebih. Sebab dia tak kena. Betul. Jadi itulah pengalaman yang kedua. Yang paling terang pernah ada. Okey. Dan kan tadi dia orang cakap yang nama rasuk kau tu adalah Saka, betul? Ya, yang mana yang kat Bukit Yasin tu? Saya tak tahulah Saka ke lembaga hitam, tapi yang saya nampak tu lembaga hitam sebab dia sok macam tu je. Adakah sampai ke hari ni benda tu kau pernah nampak? Kalau andai kata Saka, selalunya orang kata owner akan selalu nampak lah benda tu kan. Adakah kau nampak sampai sekarang? Alhamdulillah sekarang tak ada lagi lah. Tapi kadang-kadang yang nampak tu kan saya, adik-adik saya sendiri. Pun boleh nampak jugalah. Ya, yeah, sebab kita orang satu keluarga, mati hijab dah terbuka. Baik. So dia agak menarik, selalunya dalam satu keluarga seorang je wakil. Betul. Yang boleh hijab terbuka atau nampak-nampak ni. Ni package dengan adik-beradik sekali sebelum boleh nampak. Kan? Jadi saya nak tanya balik, masa yang paranormal kan Haris duduk luar kat kereta sebab tak nak ikut sekali kan? Ya. Masa Haris kat luar tu macam mana kan cakap eh? Okay, diorang main paranormal ni selalu ada uji nyali, betul tak? Betul, ada uji nyali. Dia buat lah? Diorang buat dengan diorang lah, tapi saya tak adalah nak ikut-ikut uji nyali semua, tak ada. Dia memang tinggal. Tu pelik juga kan, kenapa dia pergi kat Haris? Kalau diorang yang buat, patutnya pergi kat situ lah. Kan. Saya masak tahu lah. Mungkin sebabkan kita seorang kot. Dia select lah. Okay. Dan masa Haris beri di atas ranting tu, berapa lama masa beri? Adakah sekejap ke ataupun melompat-lompat ke ranting-ranting lain ke? Dalam rakaman yang saya nampak tu, saya memang berdiri sambil saya menjerit. Pergi. Memang orang cakap apa, saya punya jeritan tu bukan suara saya. Suara yang nyaring tapi kuat. Saya doang, saya tengok rakaman tu, saya cakap pergi. Lepas saya macam gila lah. Jadi rakaman tu masih ada? Rakaman tu dah tak ada. Kalau simpan pun takut juga kan. Orang kata kalau simpan video-video, kawan saya, sahabat saya yang Cina tu, lepas dia rakam tu, dia ada masuk upload dekat YouTube, tapi kena ban daripada YouTube. Lah rakaman sekali kat galeri handphone dia. Masuk kat YouTube buat paranormal kena ban eh. Sebab mungkin dia beri kat ranting tu macam Panina Renong. Okay, baik. So itulah pengalaman paranormal dari Haris. Mana dia tak ikut naik pun, walaupun dia duduk dekat base ataupun dekat kereta pun kena sekali. Jadi intipatinya janganlah, kalau boleh tak payah ikut sekali pun tak apa kan, buatlah kerja baik dah, lepak mamak lagi bagus. Alright, jadi lepas tu, adakah kawan-kawan ni masih dengan kegiatan paranormal? Yang dorang tu masih lagi dengan kegiatan dorang, tapi saya dah tak join dah. Saya dah tamat lah. Memang saya dah tak boleh tahan dah. Alright, baik. Jadi rasa sampai situ je. Aku rasa dua-dua cerita ni adalah dua cerita yang menarik, pengalaman yang mahal sebenarnya. Terima kasih diucapkan kepada Haris kerana sudi berkongsi dengan kami. Dan sebelum kita akhiri video ni, mungkin kita boleh dapatkan sedikit nasihat atau sepatah dua kata untuk Haris berikan sebagai tatapan pendengar Santai Chill. Okey, kepada pendengar Santai Chill, saya tak nak panjang-panjang lah. Semua saya nak pesan, yang mana suka tengok paranormal ataupun yang suka buat paranormal, satu je, jangan pernah kata besar. Hati kalau cakap berani, jangan terlalu berani. Hati kalau cakap takut, jangan terlalu takut. Sentiasalah berada di tengah. Itu saya nak pesan. Itu saja. Okay. Dia sebenarnya buka, macam senang tau. Tak nak berani sangat, tak nak takut sangat. Kalau aku macam mana tu eh. Nak benda tu kan. Susah sebenarnya.
kita nak agak tu. Cuma yang penting jaga tutur kata lah. Kan? Okay. Kalau berani sangat, takut sangat tapi pula tersilap cakap pun boleh jadi hal juga. Baik. So terima kasih lagi sekali Haris, dan terima kasih juga pada para pendengar yang sudi dengar dari awal sehingga habis. Jadi kalau korang berminat untuk part tu, boleh komen dekat bawah dulu. Okay, jadi kalau kita tengok sambutan tu hangat, ramai yang berminat cerita Haris, kita akan minta lagi. Okay, sebab kita tahu ni Haris ada cerita lagi yang mungkin dia simpan. Kan? Baik. Okay, baik. So jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.